Selamat pagi kawan Kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Berikut ini saya akan berbagi tips dan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman kemarin yang kesulitan untuk melepas ring murai batu ya. Kayak gitu ya, jadi ada beberapa trik untuk melepas murai batu kayak gitu ya. Kita lihat dulu kakinya, kakinya itu kalau misalkan dakarnya belum terlalu banyak, itu kita langsung dengan cara melepas dengan pelan-pelan dengan teknik yaitu searah cakarnya kayak gitu ya. Yang kedua itu ketika ini sudah dakarnya besar tidak muat lagi keluar, kita menggunakan tang pemutus ya. Tetapi kali ini saya akan coba mengeluarkan dengan teknik pertama tadi karena ini saya rasa belum terlalu tua ya, masih enak sekali dikeluarkan kayak gitu ya. Yang pertama kita lakukan olesi dulu dengan minyak goreng ya, jangan minyak yang lain. Kalau minyak lain itu pelumas yang lain pakai oli atau pakai apa itu risiko ya, karena biasanya ada beracunnya kayak gitu ya, ada zat-zat yang sangat berbahaya kayak gitu. Yang pertama ya ini tadi teman-teman, diolesi dulu semua jarinya ya. Semua jarinya diolesi. Intinya sampai merata ya. Setelah jarinya diolesi, ringnya ditaruh kayak gini ya, posisi dangak ke atas. Dalamnya itu kita kasih minyak olesnya juga teman-teman. Usahakan rata di dalam ring itu ya. Oke, kalau diperkirakan sudah rata, itu gini. Kita cek teman-teman, ini burung ini kuncinya, ini ada sisiknya. Kalau kita lepaskan dengan cara ini dibuka, ini salah. Ini biarkan melemas kayak gini ya. Caranya bagaimana? Ditarik ke atas, ditarik ke atas pelan-pelan sambil diputar teman-teman. Jadi jangan sampai melukai sisiknya ya teman-teman, kayak gini. Nah ini karena kakinya udah agak tua itu jadi agak anu teman-teman, harus bertahap ya. Ini udah separuh jalan. Nah lepaskan itu tadi, padahal ini tadi kecil sekali ya, lubangnya kecil sekali. Jadi ngelepasnya itu searah sisik ya, kayak gitu ya. Udah lepas. Dan perlu diperhatikan teman-teman, ini waktu ngelepas ini jangan sampai melukai ini ya, sisiknya ini ya teman-teman. Jadi harus pelan-pelan sekali, harus hati-hati ya. Kayak gitu udah aman. Kalau kayak gini gimana selanjutnya? Ya dicuci kakinya kayak gitu ya. Sekian tips untuk melepas ring murai batu. Ini cara pertama, cara selanjutnya ikuti terus channel ini ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini dicuci dulu ya, dicuci baru dimasukin sangkar.